kopi tuh. Gua. Mana? Itu. Gua apa? Enggak tahu. Tapi kok rada-rada enggak enak suasananya. Ini kalau agak sore hawanya emang beda banget. Gua pernah agak malam soalnya. Buset. Lo kesini naik mobil kan, bis? Mobil? Mobilnya si Anda. Kopi puntang. Bawa apa? Nah ini cor-coran ya. Berarti kan dibuka setengah. Nah, ini yang gua ini ada yang hancur ini. Ya. Gua ingat emang ini ada yang hancur. Ya, malah jatuh. Ayo. Gak kelihatan karena terlalu silau. Gak kelihatannya karena silau. Berarti tinggal bikin suratnya. Udah kan? Udah. Juli itu juga di sini udah hancur. Pukul terus aja Mas Tom. Nah, selagi kita pukul, nanti dia belum menang. Gimana? Kan tadi Paji ngomong gitu kan. Kalau kita berantem, pukul terus aja. Jadi kita terusin aja tadi sampai warung, sampai mentok kalau perlu. Mentok nggak bisa, baru kita muter balik. Nice area Bukit Indah. 1600. Sudah berapa kan? DPL. Plus banyak pohon. Ya ini dingin karena pohon sih. Ini pohon sih. Jadi karena pohon. Kalau yang paling enak dihirup ini. Jadi kangen kopi. Si manusia kata dia. Nah, udah ditipu kan. Nah, itu kan. Nah, ya. Ini atasnya itu udah perbatasan saya kalau bilang. Jadi ya, dari situ pas atas turun kita udah masuk ke sisi perkalian. Gunung-gunungnya Bandung Selatan tuh kayak gini vibe-nya tuh. Enak ya. Puncaknya juga kayak gini. Jadi bukan kebuka. Kan dari gelap tiba-tiba terang gitu kan, matanya kan penyesuaian. Iya. Nah itu lumayan tuh PR. Kapan itu ada wacana sih? Wacana. Jadi kan saking nganggurnya, aku pengen cobain
pengen cobain gini, Jakarta, Bandung, muter yang itu Cisumdawu balik, sekedar muter aja nyetir 7 jam. Hari ini. Plus-plus tapi ini kan. Ya jalan-jalan dulu lah paginya. Jalan-jalan, iya. Itu ngapain sih yang nganggap-nganggap mas? Hah? Lebih ngasih stiker mulai. Ini bocah, keluar ide lagi lebih puncak. Mulai. Wah kalau udah puncak tuh udah mulai ngelantur nih. Mulai. Tuh, mau ngejar sunrise lewat puncak mulai. Gak keburu ya? Gak keburu, gak ketidur kita. Kita mah habis pulang kantor langsung jalan nih teman. Iya, kalau kayak gitu katanya jalan langsung. Bandung lewat Bogor, aku belum pernah soalnya. Bandung lewat? Bogor, jadi Bogor puncak Cianjur itu. Oh, sama aja. Gue dulu pernah waktu masih di kampus mau ke Tangerang. Kayak ngerti kan naik bis apa? Terus di terminal mau ke Tangerang. Oh ini Tangerang. Anjir, puncak. Temen gue nungguin, ini nyamak lama amat tuh. Tahu nih sampai puncak, ternyata lewat puncak. Bego itu. Tambah kali naik bis pertama ke Jakarta. Berapa jam bis? 5 atau 6 jam itu. Ya? 6 kayaknya. 6. Itu dengan kondisi jalan tol Cipali sudah, Cipularang udah ada. Udah ada. Oh alah. Ke Bandung menyenangkan ya, lewat puncak udah paling menyenangkan. Iya, jalur Dendles itu paling menyenangkan. Cuma kalau motor kan mobil apa motor mobil enggak sih, enggak ada mobil kan. Biasanya kan kecepatan angkot. Angkot Jakarta. Ini sekarang itu balap ya. Mas pintu. Spion pop. Jauh. Isi. Iya. Punten. Hah? Punten. Ya sih sini mah Sunda ya. Kena. Permisi. Kelihatan banget dari Jakartanya itu. Arifan lokal. Ini dia orang Chinese dengan kearifan lokal. Marahnya. Iya. Ah, Chinese mana? Chinese sana Sumedang. Apa lengti? Siapa tahu ini Mas Dokter ketemu Ling-Ling Mas Dokter di Sumedang. Entar gua cariin deh. Banyak Ling-Ling di sana. Orang kemarin gua aja yang melayanin makan tahu bungkeng Ling-Ling tuh. Itu jalannya ke bawah ya. Ini mana nikmatin aja deh. Ini rute ini kalau kita jalanin paling lama 4 jam ini. Kita udah balik di Cipali. Karaoke di sini, buset dah. Karaoke keluarga lah. Enggak, suasananya gitu. Karaoke di hutan. Ih, burung. Nah, ini warung terakhir gue makan di atas itu, di depan itu sebelah kiri. Indomie, nasi goreng. Karena warung ini warung proper buat apa wisata itu bis puncak-puncak bis kafe ini apa ini dia yang gue bilang tangga-tangga itu bis
Oh. Apa namanya? Ini mau balap. Enggak, ini orang motor berhenti di depan. Oh. Oh, ini angkot yang tadi. Iya, itu tadi. Nah, kita enggak mau ke sini. Oh, dia mau kemari. Iya. Untuk itu. Nah, itu tuh yang depan. Jadi dia bikin wisata tangga. Turun tangga di sini. Oh, ini. Ini turun dari sini. Apa sih namanya? Oh, oh itu. Oh, iya, iya. Oh, tangga-tangga itu sampai belakang sana. Mau mampir? Enggak, mari. Nah, Rium Gunung. Oh, Rium Gunung. Kok tiba-tiba cerah lagi? Ini di sisinya pengalengan. Gitu. Bagusnya tuh. Saya yang ini hancur. Cuma lagi dihancurin ini. Woi, berisik, woi. Eh, apa? Enggak itu. Copot aja. Rium Gunung tuh ponjol. Camp di atas tuh, camp tuh kiri. Mana? Kiri camp. Itu bawahnya camp tuh. Terus saya disewain. Heeh. Di kiri tadi juga ada camp di atas camp. Di atas camp. Nah di Rium Gunung tuh di bawah. Itu bau kabin. Nah ini gue baru tau bis. Belum jadi waktu itu. Bau kabin loh. Oh, ada tuh. Tuh, camp kiri. Oh iya. Menangannya sawah apa? Sawah lagi. Gak usah kita bawa camping aja, gak usah bawa kabin. Bawa camping. Di sini mah kalau misalkan bisa ngekem dengan ngekem sendiri di atas lucu tuh bis. Itu ada orang kan iya, itu gambar sih. Oh orang bener orang. Tapi itu di atas kan dia nggak ada riverside kan? Nggak, bukan riverside. Kan? Riverside ada agak ke sana. Oh dia ini ya apa kebun teh view? Gitu kebun teh view. Palisade. Kalau yang riverside terus yang ini itu ngumpul semua tuh satu ini satu iya. Kali depan belakang doang. Itu kalau kita ingat, ya itu outing jalur outingnya kita dulu. Iya, waktu gue itu yang gue sakit tulang belakang di situ. Oh, oh tempat nginepnya itu? Iya itu dia yang kayak barak, yang banyak laler. Nah itu gue kan jatuh di situ. Iya kan waktu mau ke apa? Arung Jeram kan? Iya itu pas di ujungnya, makanya gue menjibat sama Cilinta. Oh, dia juga bau. Gue nginep di camping yang Riverside itu. Bau anjir, bau coy. Mahal padahal itu di sini. Iya. Bau coy. Jutaan kan dia butuh kan? Iya. Enggak worth it banget. Kalau terlalu dekat sama kalinya tuh bau. Oh, kalau mau ngecil dulu boleh Mas Tom nikmatin. Kalau sedikit jar kita nikmatin aja. Iya, cuma nyantai aja. Mau bertembus jalan. Kalau mau berhenti dulu. Bawah pohon. Ah, bahasanya yang asal ngecil ini juga sih. Kayak mau bosan yang tadi sih mas tuh. Iya. Masih ada lagi situ tuh di warung itu tuh yang bagus tuh. Yang tenda biru. Itu jualan apa ya? Nah dia viewnya kesini soalnya ntar. Dia jualan apa ya? Minum doang. Gak ada gorengan. Gorengan lagi. Gue masih goblok-goblok kan masih bawaan brengsek gitu.